ada satu quotes yang gue suka banget. Itu gue nggak tahu quotesnya siapa. No matter what happen in life, just keep going. Atau kayak just keep moving. Kayak gue nonton dari film deh. Tapi ya itu gue suka banget. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kalian, tetap lakuin apa yang harus kalian lakuin. Makasih mas. Halo Willis, Lugus back up, it's me si Kasep. Ucap, selamat datang kembali di channel gue kali ini. Dan kesempatan kali ini adalah hari Minggu. Kalian akan mengikuti dari vlog gue hari ini. Full semangat banget gue hari ini, gak tahu kenapa. Karena nanti jam 10 gue akan ngajar di Sekolah Beatbox Indonesia. Buat yang belum daftar, ditunggu joinnya atau daftarnya. Cek aja di Instagram sekolahbeatbox.id. Itu tempatnya ada di Pondok Indah. Dan kita udah buka cabang, alhamdulillah, di daerah Ruko Green Lake, kalau nggak salah. Tapi masih dalam proses, jadi nanti ditunggu aja. Semoga cepat selesai yang di Green Lake. Gue kayaknya nanti mau pegang yang di Green Lake, tapi ya nggak tahu juga. Kita lihat aja nanti ya. Sekarang hari Minggu, gue sekarang lagi on the way nge-gym sama Indira. Seperti biasa, sekarang jam 8 kurang. Iya, nge-gym cuma sampai jam 9-an. Abis itu gue on the way untuk ngajar. Karena udah mulai kelasnya itu jam 10-an. Jam 10 sih, bukan jam 10-an. Terus abis itu gue mau janjian juga sama Bang Pin. Tapi gak tahu, belum kabarin Bang Pin lagi soalnya. Tapi ya dilihat aja nanti lah ya. Saya on the way dulu, sampai ketemu di gym. Bye. Gue nanti kan mau mandi di gym, tapi gue lupa bawa celana dalam. Kebiasaan, goblok. Gue mau beli dulu di Indomaret deh. Iya, aku berapa kali ya kan nggak bawa celana dalam. Pas sudah kayak on the way baru nyadar, anjir, ntar kan gue mandi di gym, ganti bajunya di gym, terus nggak bawa celana dalam gitu kan. So ya, kita turun dulu. Misalnya mau mandi lupa gue sama dalem. Tepet. Let's go, on the way lagi. Masih pagi, masih fresh. Semuanya masih di buka-bukain kayak gini. Iya, yeah. Kosong, melompong. Itu yang membedakan kalian dengan orang lain. Gua kalau nge-gym pakai headset itu gak selalu sambil dengerin lagu. Kadang, ya gua kasih tahu. Ya, yeah. Video motivasi. Iya, yeah, gue sering banget dengerin video motivational sambil nge-gym. Angkat di sini orang-orang sukses atau kayak motivator-motivator teriak-teriak, men. On fire. Let's go. Setelah kita mandi, terus langsung on the way ke gym sama Rupina untuk ngajar. Di jalan menuju Dimsum Pondok Indah. Can't wait, gak sabar banget gue mau ngajar untuk pertama kalinya setelah keluar dari yang ono. Ini adalah hari pertama gue ngajar di sekolah beatbox lagi, di bidang yang gue suka. Mengajar di bidang yang lo suka itu the best banget rasanya. Lo gak akan pernah ngerti, men. Ih. Sebelum masuk ngajar, mari kita minum susu pengemuk dulu dari Werewolf. Dicek jangan lupa di @werewolf_id. Buat yang susah gemuk, yang genetiknya ektomorf, udah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk, ya kemungkinan ada yang salah dengan asupan kalori kamu. Jadi kayak kamu harus nambahin asupan kalori. Ayo lo. Kamu harus nambah asupan kalorinya lewat susu penggemuk atau gainer dari Werewolf. Makanya jangan lupa dicek di @werewolf_id.
udah gitu doang kenyang. Lebih bagus lagi sih kalau udah makan, kalau udah minum ini tetap makan biar cepat gemuknya. Saya, gue masuk dulu, nanti kita lihat kelasnya kayak apa. Masih ngajar, tapi ini jam terakhir. Gue lagi ngajar Abda. Abis ini kelar, tadi gue lupa nge-vlog. Jadi ya, ini doang yang terakhir, jam terakhir. Abis itu kita langsung ketemu sama Bang Pip. Berangkatnya dia minta bareng sih. Tapi ya lihat aja nanti ya. Udah lagi bikin pattern. Gimana, susah nggak patternnya? Lumayan. Lumayan. Tapi asik nggak ke beatbox? Asik ya. Jangan lupa join sekolah beatbox. Mantap. Nih guys, Utap tuh kalau udah main game ya sibuk sendiri, fokus saja. Kenapa sih emang seru? Macet. Ya aku dari kemarin lagi main minum. Satu. Main apa? Namanya Lords Mobile. Oh, aku sering dengar tuh. Seru ya? Ya, kamu lihat aja aku mainin ini mulu. Emang kamu jago kok. Wes, gila. Hero aku udah levelnya tinggi, cuy. Iya, mingkem kali. Ya, kamu cobain sendiri aja. Atau kalian boleh cobain, nama gamenya itu Lords Mobile, search aja di App Store dan di Play Store ya. Ini gamenya seru abis. Kayak kalian bikin-bikin bangunan gitu, tapi juga bisa mainin hero-nya gitu. Dan dia lagi ada promo code gitu, itu bisa dapat item gitu. Kalian nanti cek aja, nanti gue tulis di sini. Kalian masukin ke website kodenya, terus kalian nanti dapat item-item yang bagus-bagus gitu. Buruan sebelum eventnya berakhir. Pokoknya kalian cobain aja promo code-nya, nanti dapat item apa. Komen di bawah kalian dapat item apa, karena gue nggak tahu ya sama semua atau beda-beda. Menang kan? Victory, boh, gila coy. Woo. Jangan lupa dicoba gamenya Lords Mobile from IGG. Gue mau on the way dulu, mau meeting di sekolah beatbox yang baru, cabang sekolah beatbox yang baru. Alhamdulillah. Aku nggak ikut ke meeting, soalnya aku mau main. Set, ngata-ngatain gue sendiri mau nyoba. Udah, otw buruan. Satu lagi. Di, najong, najong. Selamat siang, gue lagi mau on the way ke cabang sekolah beatbox yang baru itu di daerah Green Lake ya, Ruko Green Lake. Itu antara Tangerang atau Jakarta Barat, gue juga gak tahu. Tapi ya, kita lihat aja. Alhamdulillah berhasil buka cabang baru yang dekat-dekat dari rumah gue. So ya, sekarang gue mau on the way dulu, naik motor supaya lebih cepat. Dua owner yang lain sudah ada di sana, ada Melvin, ada Om Erwin. Saya sampai ketemu di sana. Let's go, ikutin gue terus. Oke okay guys, ini udah sampai Ruko Crown D11. Sekarang kita masuk yuk. Ada siapa aja di dalam, kita lihat. Wih deh. Halo pak. Halo. Rame amat ya. Sup, what's up? Halo guys, by the way, gue lagi bajak vlognya Gustaf. Jangan lupa subscribe channel Bang Pin, karena banyak banget konten-konten makan yang bisa bikin kalian kepengen buat makan. Tergendut, jangan. Nggak apa-apa gendut, yang penting bahagia. Pokoknya jangan lupa subscribe ke youtube.com/bangpin. Jangan, tergendut, jangan. Ya, dan juga jangan lupa buat join di Sekolah Beatbox Indonesia, cabang di Green Lake City. Ah, oke, okay. Ditunggu join di sini. Bye-bye.